Mobil bernomor polisi 7519403 datang menyebut wanita yang mengaku anak Jenderal TNI usai terlibat cekcok dengan anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan. Yang jadi pertanyaan, siapa pemilik mobil tersebut? Anggota Komisi 1 DPR RI Mayjen TNI TB Hasanuddin turut langsung menyelidiki plat mobil tersebut. Hasilnya, mobil tersebut dimiliki oleh seorang Brigjen TNI yang kini berdinas di Badan Intelijen Negara atau BIN. Mobil tersebut merupakan kendaraan dinas milik Kodam Jayakarta. Dari informasi yang kami dapat, ternyata perempuan itu bersama pria berpangkat Brigjen. Terkait hubungan keduanya masih kami telusuri, kata Hasanuddin. Hasanuddin juga memastikan saat ini kasus tersebut juga tengah diinvestigasi oleh pihak polisi militer. Hasanuddin pun menjelaskan bahwa perseteruan itu diawali dengan kericuhan saat turun dari pesawat. Menurutnya, Arteria yang saat itu bersama ibunya sempat dimaki oleh perempuan yang mengaku keluarga Jenderal TNI. Dari kasus di atas, saya berharap tidak berkepanjangan dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tuturnya. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa buka suara soal kasus ini. Pihak TNI akan menelusuri identitas wanita dalam video tersebut. Telusuri pihak-pihak yang berada di video itu, dan Komandan Pusat Polisi Militer sudah langsung mulai tadi malam melakukan penelusuran, dan tadi pagi sudah langsung berkoordinasi dengan Polres Bandara ya, ada mas ya, Polres Bandara. Jadi kita sifatnya siap menerima laporan dari dua pelapor ini, seandainya ada apakah tekanan, tanda petik tekanan atau apapun juga yang dikeluhkan dan ingin dilaporkan, kami akan proses hukum. Tapi ya memang kewenangan kami kan proses hukum terhadap anggota militer. Kalau yang bukan anggota militer, biar masuk proses peradilan. Mbaknya, oh, gimana kok ada orangnya tuh di rumah gua? Semua barang-barangnya segitu banyaknya. Tolong. Eh, diam aja Bu, jangan tunjuk. Jangan tunjuk-tunjuk. Udah sopan, gua enggak tahu. Jangan sama ibu, sama ibu. Gua kan menyuruh kamu tinggal. Kamu sama kamu yang gila. Kamu kok enggak tahu gila sih? Kayak gitu. Kenapa? Dia sama gila. Kamu yang gila. Kamu gila. Kamu yang gila. Jadi kita mau perpanjang, kita perpanjang. Kamu salah, kenapa lu malah? Bintang 3 yang mana nggak apa-apa. Kita kan bukan, kita rakyat biasa. Kamu tahu diri lah siapa aja. Bintang 3 kamu tahu diri. Kenapa? Bintang 3 kamu siapa? Lo ngapain kayak apa? Tadi kan dia bilang bintang 3. Kita rakyat biasa. Lu bilang 3, lu ngakuknya. Iya. Udah nggak apa-apa. Lu gila. Iya, sama orang tua sopan dong. Ya tunggu aja. Bangga lah jadi orang. Bapaknya siapa bintang 3? Kasih tau nih. Bapaknya siapa bintang 3? Jiwa. Oke. Mas, di pos polisi orang di dalam pesawat. Ini kan dalam desa, ini apa apa, kena aja. Udah kena lo kena ini. Hancur aja. Apa kamu? Kena lo dia di situ sekarang, hancur lo. Dia malah pejabat di situ. Biasa aja, woi.